Halo semuanya, balik lagi di Ugun Lab Channel. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu alasan Indonesia harus segera memiliki Dasau Travale. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut, rudal jarak jauh Meteor buatan MDBA telah berhasil diintegrasikan pada pesawat tempur Dasau Travale varian F3R. Hal ini merupakan tonggak baru bagi Dassault maupun MDBA. Rudal Meteor dikembangkan oleh MBDA yang melibatkan Prancis, Inggris, Swedia, Italia, Spanyol, dan Jerman. Meteor merupakan rudal andalan untuk menggebuk sasaran dalam jangkauan Beyond Visual Range atau BPR hingga 150 km. Penerbangan pertama Travale F3R yang dilengkapi dengan rudal Meteor telah dilaksanakan pada 4 Maret 2021. Angkatan Udara dan Antariksa Prancis mengatakan, uji penerbangan P3R membawa rudal Meteor adalah untuk memvalidasi proses penggunaan senjata, pengetahuan selama peluncuran pertama rudal ini, dan untuk memastikan kesiapan kru. Rudal Meteor pertama kali diuji coba oleh jet tempur Gripen buatan Saab, Swedia pada April 2016. Gripen pun mulai menjadi jet tempur pertama yang berhasil meraih kesiapan operasional dengan rudal ini. Selain digunakan oleh Gripen dan Travale, rudal Meteor disiapkan untuk melengkapi Eurofighter Typhoon milik Angkatan Udara negara-negara mitra seperti Inggris, Arab Saudi, Jerman, Spanyol, Italia, dan Qatar. Rudal ini juga akan melengkapi jet tempur Sluman F-35 Lightning II. Meteor merupakan jenis rudal berpemandu radar aktif. Rudal ini memiliki kemampuan untuk menghancurkan target yang bermanuver seperti jet tempur hingga rudal jelajah. Rudal ini ditenagai sebuah mesin ramjet berbahan bakar padat yang memungkinkan melejit hingga kecepatan 4 Mach. Lintasan rudal dikendalikan secara aerodinamis menggunakan 4 sirip yang dipasang di bagian belakang rudal. Sistem kendali rudal dirancang agar rudal dapat melakukan belokan yang tinggi dengan tetap menjaga kinerja intake dan propulsi. Meteor juga dilengkapi sistem data link yang memungkinkan pesawat peluncur dapat memberikan pembaharuan target di tengah jalan atau penargetan ulang jika diperlukan. Jet tempur Typhoon dan Gripen dengan data link dua arah memungkinkan kedua pesawat tersebut berbagi data untuk mengarahkan rudal pada penargetan ulang saat rudal sudah diluncurkan. Jet tempur Travale dikatakan tidak perlu menunggu rudal Meteor untuk mendapatkan pembaptisannya di medan perang, sebab dua Travale varian ini telah digunakan oleh Angkatan Udara Prancis dan pengeboman menggunakan bom berpemandu laser terhadap kelompok ISIS pada September 2020. Selain rudal, varian F3R standar telah dilengkapi radar AESA, RBE-2, dan paket peperangan elektronik Spectra. Pesawat tulang punggung Angkatan Udara dan Antariksa Prancis ini juga dapat membawa pod penunjuk target Talios yang dikembangkan oleh Thales Group. Perangkat tersebut meningkatkan kemampuan deteksi dan identifikasi target darat dalam kondisi apapun. Pod Talios digunakan pertama kali pada November 2020. Oke, itulah dia pembahasan tentang salah satu alasan Indonesia harus segera memiliki Dassault Travale. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Akhir kata, thank you and bye-bye.